Presiden Joko Widodo berpamitan kepada masyarakat Pontianak, Kalimantan Barat seiring dengan akan berakhirnya masa tugas Presiden 20 Oktober mendatang. Ya, momen ini terjadi saat Jokowi meninjau Pasar Mawar Pontianak Selasa pagi. Di sela-sela kunjungan meninjau perkembangan harga kebutuhan pangan di Pasar Mawar Pontianak, Presiden Joko Widodo berpamitan kepada masyarakat Pontianak. Menurut Presiden, berpamitan dengan masyarakat merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Ex-Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta maaf kepada masyarakat apabila ada kesalahan maupun kehilafan dalam memimpin. Sebulan lagi saya akan purna tugas, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak-Ibu sekalian apabila dalam 10 tahun saya memimpin negara ini ada hal yang kurang berkenan. Ada kesalahan, ada kekilapan, ada kekurangan, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.